Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga selalu sehat ya. Ada yang bertanya pada saya, bagaimana caranya pindah penduduk antar kecamatan atau antar provinsi? Nah teman-teman, saya beritahu ya. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018, pindah penduduk itu dibagi dua, antar kabupaten dan dalam kabupaten. Syaratnya sudah dimudahkan. Sesuai dengan Perpres tadi, untuk pindah penduduk cukup membawa kartu keluarga. Tidak diperlukan lagi pengantar RT, RW, kelurahan, desa, sampai kecamatan. Silahkan bawa kartu keluarga ke Dinas Dukcapil. Nanti kalau mau pindah antar kabupaten, dibuatkan surat keterangan pindah. Bila pindah dalam satu kabupaten, langsung akan dibuatkan KTPL yang baru dan kartu keluarga yang baru. Tidak dipungut biaya alias gratis.